Aku mau jalan-jalan, bosan di rumah. Kita udah lama gak balas dendam pada Saputra. Sekarang saatnya kita akan balas dendam pada Saputra. Iya bos, aku juga sudah lama ingin bertarung bos. Wah, preman itu, aku tidak mau mencari masalah. Bos, ada orang bos. Siapa? Gak tahu bos. Itu kan Saputra, bang. Saputra? Kejar. Ayo. Mau ke mana kamu, Saputra? Aku tidak ingin mencari masalah. Mari lawan aku. Kau! Jihad! Saputra, di belakangmu ada musuh. Mana? Kemana dia? Kebiasaan dia kabur. Wah, sudah aman. Kabur. Kita tidak bisa mengalahkan Saputra dengan tangan kosong. Benar, bos. Woi, ngapain buang sampah sembarangan? Pakai sarung tangan itu, karena itu sarung tangan ajaib. Coba, bos. Benar, ini sarung tangan ajaib. Iya bos. Kamu pakai satu. Iya bos. Kita akan mencari Desa Putra. Ayo bos. Bos, sampai bos. Kita duduk sini. Ya, istirahat bentar, bos. Bos, kita cari Saputra di mana lagi, bos? Udah, kita jalan aja dulu. Ayo. Kenapa kamu berhenti? Itu bukannya si Saputra, bos. Ternyata di sini anak kecil ini. Paman lupa. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Namaku adalah Saputra. Dia! Yuk kita lihat. Ayo.
Siap! Jut! 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 Kenapa dia bisa menangkis ilmuku? Siapa manusia misterius itu, bos? Tahu. Dimana aku? Siapa yang menyelamatkan aku? Wah, itu ada orang. Apakah kau yang telah menyelamatkanku? Ikut aku. Siapa kau sebenarnya? Ternyata kau. Apa kau tahu aku? Tidak. Kau tahu kenapa kau kalah tadi? Tidak. Kau ingat dengan sarung tangan yang dipakai dua orang itu? Sarung tangan? Oh iya. Gara-gara sarung tangan itu, ilmumu sudah hilang. Oh, iya hilang. Aku akan mengembalikan ilmumu. Sekarang coba ilmumu. Wah, benar. Di mana orang itu tadi? Terima kasih. Kebaikan masih bertahan.